Di tangan saya ini ada solar street lamp. Hari ini saya akan review produk ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita layan intro dulu? Ini adalah sensor street lamp yang modelnya JX616B. Ini saya baru beli di Shopee dan saya mau cobalah. Dan saya mau buat review dia macam mana. Tapi sebelum saya unbox, saya mau kasih tengok kamu dulu lah dia punya gambar luaran kotak dia nih. So di sini hanya tertulis model dia JX616B sensor street lamp dia punya nama. So di sini ada ini yang gambar nih lah. Ini macam nih lah dia punya desain yang saya pilih, yang saya beli. Di sini ada tertulis human indication, intelligent lightning control, zero electric bill, solar energy charging. So dia menggunakan cahaya solar saja untuk charge battery dia di dalam. Yang saya order ni dia 72 COB. Kedai yang saya beli tu ada yang lagi tinggi lah dia punya COB, tapi ini saya ambil yang paling murah 72 COB. Sebab saya mau cuba dulu lah macam mana dia punya quality. Kalau okey, kita beli lagi yang lain kan. Tapi ini ada ini saja gambar-gambar. Belakang dia pula sama saja. Tapi ini gambar yang lain lah. Sama juga tulisan dia pun sama saja. Hanya tertulis super bright sama macam yang di depan nih. Tapi dia pun macam nih. Tapi itulah di luar kotak nih, dia hanya letak gambar nih saja. Dia tidak letak berapa spek dia, apa dia punya watt, berapa dia punya volt kan. Tapi saya akan letak juga lah dia punya description untuk mengenai solar ini di sini. Saya akan letak gambar dia, jadi korang boleh baca lah macam mana dia punya spek, macam mana dia punya volt, dia punya watt berapa. So kamu boleh baca. Okay. Sekarang masa untuk saya unbox. Kita tengok di dalam. So macam ni. Ada barang-barang di dalam tapi tidak apa. Kita buka satu. So bahan utama dia, bahan utama pula. Benda utama dia lah. Ini dia. Lampu solar street lamp. Cantik juga, kecil saja. Saya pun tidak tahu berapa dia punya besar nih, saya tidak pembaris. Tapi kalau tengok macam ni lah, kecil saja. Oke, ini dia punya panel solar, kecil, kecil saja, ringan. Bateri dia ni pun saya rasa mungkin sebiji saja lah dalam nih, satu biji saja. Cuma tidak tahu bah berapa dia punya mAh itu saya tidak tahu. Kalau tertulis pada, kalau yang kamu baca pada dia punya description tuh yang begitu, begitu saja. Tapi kalau mau tahu yang lebih lanjut, lebih detail, saya pun tidak tahu. Habis ini bateri ini kena buka dulu, kena cek sendiri lah, baru tahu berapa dia punya capacity yang sebenar. Ini bracket, bracket untuk letak di tiang kah, di dinding kah, yang mana-mana tempat yang sesuai lah. Lagi. Oh, tapi sebelum itu saya kasih tengok dulu kamu macam mana mau pasang. So dia mudah sih ini guys. Ini ada dia punya tapak nih. Ini kan. Ini ada dia punya slot nih. Slot dia just masuk saja begini. Sup. Keras sedikit kah? Oh, macam tuh. So macam tuh. Ah. Mudah kan? Jadi dia boleh angle dia lah, angle dia ni boleh ubah lah ikut mana yang kamu suka, mau begini, mau lurus begini pun boleh. Sangat mudah. Kalau mau pasang pun just kasih skru saja tiga bagian nih. Ini skru dengan wall plug dia sudah sediakan, jadi tidak susah lagi, memang ada sudah. Dan last remote. Haha. Ini yang best dia guys. Jadi bila ada remote nih, kita boleh kawal lampu solar nih hanya menggunakan remote saja. So, tidak perlu lagi kita perlu tekan-tekan di sini. Oke, ada sedikit info tambahan lagi yang dimana
Kalau kamu tidak pakai remote control, kamu boleh on juga lampu nih menggunakan button nih, button on off. Di sini boleh setting juga dia punya mode. Sama juga macam di remote control. Oke. Saya terpaksa pindah di tempat lain disebabkan kamera telepon saya ini dia cut off secara sendiri, mungkin disebabkan oleh hawa yang panas, so dia cut off sendiri. Sekarang saya akan terangkan kembali dia punya jenis-jenis mode pada remote control ini. Oke, pertama sekali bila kita on button on nih, dia akan terus menyala guys, dia tidak akan mati. Yang ini dia akan terus standby menyala dengan kecerahan 100%. Memang terang guys. So bila kita mau kasih off, kita kasih off lah begini. Itu adalah untuk button on dan off ini, apa fungsi dia. So sekarang kita pergi kepada mode 1. Mode 1 ini dia akan menyala dengan kecerahan 100%, tetapi hanya jika ada orang ataupun binatang yang lalu saja. So apabila ada orang ataupun binatang yang lalu, dia akan terus menyala dengan kecerahan 100%, tetapi sekejap sajalah. Mungkin selepas 20 saat ataupun 30 saat dia akan mati secara sendiri. Itu adalah mode 1. Dan sekarang ini mode kedua. Mode kedua ini dia adalah beam mode, yaitu di mana kecerahan dia hanyalah 30%. Tetapi jika ada pergerakan ataupun orang atau binatang yang lalu lah kan, dia akan terus menyala kepada 100%. Oke, itu adalah mode 2. Dan mode ketiga, saya off dulu. Dan mode ketiga ini adalah dia akan standby saja. Dia sentiasa menyala nih. Dia sentiasa menyala, dia standby menyala. Sama juga macam yang button on nih. Tapi mode 3 nih, dia punya kecerahan mungkin dalam 50%. Saya rasa dalam 50% lah begitu. Dia tidak terang sangat. Saya akan bandingkan yang ini, terangkan bila saya pakai mode 3 nih. Nah, mungkin kecerahan dia dalam 50% sajalah begitu. Tapi ini dia standby saja nih, dia sentiasa menyala. So, saya harap kamu orang boleh paham lah kan guys. Kalau ada apa-apa yang udah paham, boleh komen lah di bawah. Tapi ada satu nih, button SOS. Yang ini saya betul-betul tidak paham sebab dia macam tidak berfungsi. Mungkin kalau saya rasa button SOS ini kan dia macam lampu tuh jadi berkelip-kelip bahkan. Mungkin lah, saya pun tidak tahu. Tapi bila saya try ini, dia macam tidak berfungsi. Oke, tengok. Saya tekan. Saya rasa macam ini, saya pun tidak tahu lah. Bila saya kasih on pun. Tengok guys, dia tidak berfungsi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa perubahan. Nah, dia tidak ada apa-apa perubahan. So, macam tidak fungsi lah untuk button SOS nih. Tapi kalau yang ini, on, off, mode 1, mode 2, mode 3, memang berfungsi dengan baik. Oke, sekarang tentang harga pula. Lampu nih, kalau kamu beli dalam sebiji, satu biji itu dalam yang saya beli ini, yang 72 COB ini, dalam bawah RM20 saja. Berapa, saya pun lupa sudah. Tapi kamu beli ini juga lah. Nanti saya akan letak link kedai itu, kalau kamu orang berminat boleh beli, oke? Tapi kalau untuk 72 COB ini, kalau sebiji dalam bawa RM20 lah. Tapi yang saya beli ini terus dua, dia macam bandel lah beli dua. So harga dia dalam RM37 lah begitu, bawa RM37. Mungkin begitu, saya pun lupa sudah. Nanti kamu cek sendiri lah. Nanti kamu tekan saya itu link yang saya letak di description ataupun di komen, oke? Okay? Okay guys, so macam inilah lampu solar yang satu lagi saya sudah pasang. Nah, beginilah dia sedang mengecas. So, kamu mau tengok kan macam mana dia berfungsi pada waktu malam? Jom, kita pergi mood malam.
So, jadi macam itulah saya punya review guys. Kamu orang sudah tengok juga kan yang sebelah malam tu macam mana. So, bagi saya lah, lampu ni berfungsi dengan baik. Bagus juga. Dia tidaklah terlalu macam yang apa yang cap ayam, dia bilang okey juga ni lampu, okey, tidak masalah. Cuma keperluan lah, macam saya pasang itu lampu di pondok saja. So bila malam saya akan letak mode 2, iaitu beam mode, yang di mana bila ada orang lepas ataupun ada binatang lepas baru dia on sendiri. Ha, kalau mode letak di pondok tu tidak perlu juga untuk dia standby terang 100%. So bila saya menggunakan beam mode pada malam itu, saya tengoklah berapa lama dia mampu bertahan, tapi saya pun tidak dapat juga tengok sampai pagi. So bila selang 3 jam saya tengok lampu tu masih menyala. Jadi saya kasih biar dia lah. So kan saya pasang dalam berapa? Saya pasang dekat-dekat pukul 7, dekat-dekat pukul 7 sudah. So saya terbangun yang pukul 2 pagi. Saya tengok di pondok lampu tu masih menyala. So dalam perkira aja dalam 7 jam pun dia masih mampu bertahan dalam keadaan beam mode lah. Dan saya rasa mungkin lebih daripada 7 jam tu saya rasa dia boleh mampu bertahan. Tapi untuk kecerahan 100% standby mode itu saya tidak tahulah berapa lama dia mampu bertahan. Disebabkan harga dia tidak terlalu mahal, saya rasa mungkin kualiti dia bukan mau cakap teruk. Dia okey, tapi untuk penggunaan yang lama saya rasa mungkin saya tidak tahulah berapa lama dia punya bateri itu mampu bertahan kan. Mungkin 1-2 jam, 4 jam, saya pun tidak tahu. So sesiapa yang pernah beli lampu macam ni, boleh share juga di ruangan komen. So kita sama-sama bertukar pendapat dan review lah. So agar yang lain pun tahu juga. Untuk ada yang berniat membeli tapi mau tahu macam mana review dia, so kamu orang yang pernah beli lampu ni boleh share juga pengalaman korang. Okay, sampai di sini saja saya punya video pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.